Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hamdi Reza. Pada hari ini saya akan mencoba memberikan tutorial singkat atau informasi terkait dengan Enhafuse secara terperinci. Ini adalah Enhafuse yang dipergunakan sebagai pengaman lebur pada PHBTR di jaringan tekanan rendah 220 atau 230. Nah, ini dia pengantar antara plat yang di bawah dengan plat yang di atas. Nah, dapat dilihat ya, di mana dua pin kecil ini adalah pin yang dipergunakan sebagai jepitan untuk memasukkan ataupun melepaskan Enhafuse dengan menggunakan puller. Nah, ini kondisi Enhafuse-nya di lapangan sudah tidak layak lagi, tidak dapat lagi dipergunakan ya. Di sini nampak ada benjolan yang keluar. Ini tandanya Enhafuse-nya sudah putus, dan Enhafuse ini dipergunakan hanya sekali. Jika dia tidak bisa lagi dipergunakan, maka jangan lakukan seperti ini. Ini karena di lapangan ya, jadi saya ambil di lapangan, sempat di bypass oleh petugas. Nah, ini adalah kondisi Enhafuse-nya. Mau kita bongkar apa aja sih kondisi atau isi dari Enhafuse itu sendiri. Nah, Enhafuse ini sebagai, sambil saya buka ya. Nah, ini Enhafuse ini adalah pengaman lebur yang sifatnya adalah sekali pakai. Dia pengaman di sisi JTR atau jaringan tekanan rendah di PHBTR pada sebuah trafo distribusi. Nah, ini saya buka ya. Nah, ini karena mungkin waktu itu sedang ada gangguan, jadi di bypass dengan menggunakan plat oleh petugas. Ini tidak direkomendasikan sama sekali, karena Enhafuse ini hanya sifatnya sekali pakai. Jika sudah putus, memang diwajibkan untuk dilakukan penggantian langsung, karena dia sifatnya hanya sekali pakai. Nah, ini dia nih, ketika kita buka Enhafuse ini di bawah ini kan, kita buka semua bautnya. Di sini kita menemukan ada pasir yang keluar. Nah, itu dia. Ini adalah pasir yang berada di dalam Enhafuse-nya. Ini Enhafuse yang kita buka ratingnya 100 ampere ya. Nah, ini platnya nampak ya. Nah, pasir di dalam Enhafuse ini kita keluarkan ya pasirnya ya. Dapat teman-teman semua lihat pasir ini berupa pasir silika. Nah, pasir ini adalah fungsinya sebagai pengaman ataupun pemadam busur api pada saat terjadi putusnya Enhafuse ini sendiri. Nah, ini kita buka lagi ya untuk bagian atasnya. Nah, bagian atas dan bagian bawah ini komponennya sama, di mana dihubungkan oleh plat ataupun konduktor yang disesuaikan dengan ratingnya. Kalau ini adalah 100 ampere, berarti plat pengantarnya yang disesuaikan adalah 100 ampere. Nah, ini dia nih. Sebelah kiri saya ini adalah tabungnya, tabung dari Enhafuse ini sendiri, di mana tabungnya bodinya ini bersifat isolator. Nah, kemudian ini untuk pasirnya ya. Nah, ini kemudian di bagian atasnya ataupun bagian bawahnya, di sini ada plat ini, plat tembaga. Nah, ini dia di mana plat ini terhubung nih di tengah-tengahnya dan dilapisi oleh lapisan pasir. Nah, lapisan pasir inilah sebagai pelindung ataupun pengaman pada saat terjadi busur api. Jadi pada saat dia melebihi arus nominal, entah itu dia 100 ampere, ini kan ratingnya 100 ampere ya Enhafuse-nya. Nah, plat yang di tengah inilah yang akan putus. Nah, ini dapat teman-teman atau elektrizen lihat semua ya. Di sini ada plat ya. Ada plat. Nah, plat inilah nanti yang akan putus nanti ketika terjadi gangguan, baik itu gangguan pada hubung singkat ataupun pemakaian beban yang melebihi arus nominal. Nah, ini tadi ratingnya 100 ampere ya. Nah, kalau dia rating yang lain, prinsip kerjanya sama. Jika dia putus, ya bagian atas ini akan muncul. Ini jika bagian atas yang menonjol, itu artinya Enhafuse tadi sudah putus dan tidak dapat lagi dipergunakan, dan memang harus dilakukan penggantian untuk Enhafuse yang baru. Nah, apapun itu ratingnya, mau rating 35 ampere, 50 ampere, semua Enhafuse ini bentuknya sama, platnya isinya pun juga sama, pasirnya pun sama. Perbedaannya hanya di ketebalan atau ukuran dari plat itu sendiri, yang di bagian di tengah-tengah nih, ini dapat teman-teman lihat ini ya. Nah, untuk pasirnya mungkin jenisnya juga sama ya kan, karena dia sifatnya hanya sebagai peredam busur api
pada saat terjadi gangguan, entah itu hubung singkat ataupun mungkin arus lebih dari rating end office-nya itu sendiri. Ya, mungkin inilah gambaran secara umum isi dari end office ini sendiri. Semoga dari apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran untuk prinsip kerja ataupun isi komponen dari end office ini sendiri. Demikian saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jika ada komentar silahkan dikomentari untuk channel YouTube saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.